Halo guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi hari ini aku mau review game yang lagi ngehot, lagi ngetrend, yang ini servernya yang baru masuk lagi kemarin ya. Jadi ini server dari Eropa. Oke, jadi sebenarnya Asia belum masuk, jadi bakal saya review game ini Perfect World Mobile. Oke, jadi guys, ini Perfect World Mobile, jadi ini game MMORPG. Jadi ini kita bisa pilih server yang kita mau guys, seperti server ini. Jadi kita pilih aja salah satu servernya. Oke, jadi kita start. Oke, bakal aku mulai dari awal. Oke guys, jadi ini bisa pilih ya, ada humannya, Untamed dan Wing Elf. Jadi sekarang kita coba dulu human. Jadi human di sini bisa pilih cewek apa cowok. Oke, jadi kalau kamu cewek ya silakan pilih cewek. Kalau mau cowok silakan pilih cowok. Oke, jadi seperti ini ya yang humannya. Wow, ini miripnya Mobile Legend itu Yun Zhao. Oke. Nah, sekarang kita bakal melihat Wing Elf. Jadi ini guys Wing Elf, oke. Okay. Jadi wow, ini ada sayapnya. Dan ini untuk cowoknya. Archer berarti Mia ya. Mia ya. Ini Untamed ini adalah seekor. Ini ada pilihannya. Di sini saya enggak coba karena di sini masih ada banyak pilihannya, bukan harimau doang tapi bisa pilih panda, akai. Oke, jadi sekarang kita bakal mencoba Wing Elf. Karena aku suka dengan sayapnya. Oke, jadi di sini bisa pilih muka-muka yang kalian mau juga. Seperti ini saya bakal pilih yang gini. Oh, kelihatan gak imut-imut deh. Oke, sekarang di sini bisa lihat ya, saya kasih lihat ulang lagi ya. Nah ini agak tirus. Terus ini yang agak imut. Oke, jadi sekarang kita udah pilih, kita bisa setting muka yang mau kita mau. Kita bisa setting mau runcing, mau bulat, mau chubby, mau seperti orang Korea, silakan di sini bisa memilih. Jadi overallnya bisa pilih ya, bisa pilih dagu, bisa pilih cheekbone, mata, telinga, telinga nggak ada, sorry, hidung, mulut, dan body, pokoknya banyak sekali. Dan rambut, oke. Jadi ini ya, saya bakal pilih muka yang lebih chubby, yang mirip-mirip dengan saya. Maksud saya mukanya doang ya, muka oval nut ini ya doang. Kalau aku secantik ini, wah, dalam mimpi kali ya. Oke, jadi sekarang kita mulai setting deh guys. Kita setting mukanya yang kelihatannya lebih chubby, lebih imut gitu deh. Oke, dagunya diruncungin dikit, aku juga pingin diruncungin dikit lah, tapi nggak punya duit buat ini operasi plastik. Oke, jadi kita lihat nih apa tuh, lebih sabi lagi. Oke, jadi hidungnya bekasnya kayak saya pesek gitu, nggak punya hidung yang
runcing gitu. Kemarin ada yang kemarin hidungnya mana? Ya, maklumlah kan aku pesek. Jadi nggak ada hidungnya gitu, guys. Oke, jadi ini untuk rambutnya bisa dipilih, guys. Ini banyak bentuk rambutnya. Dan aku sengaja bikin ini, guys, untuk ini sesuai dengan bulunya. Bulu-bulu ini ya, beda ya, bulunya beda. Ini rambutnya seperti ini, guys. Bisa lihat ya. Oke. Jadi seperti ini. Rambutnya ada yang pendek, yang kacamata. Ini yang agak pop ya. Dan ini, nah, ikatnya ke belakang gitu. Oke. Nah, bakal aku pilih yang ini, guys. Nih. Tapi beda lah, guys, karena rambutku masih kurang panjang, soalnya dia harus dari sini. Terus ininya harus panjang. Rambutku masih pendek, guys. Kemarin aku potong, tapi aku nggak mau panjangin lagi lah, gitu aja. Oke, jadi di sini masih bisa pilih warnanya, warna yang kalian suka, warna favoritnya, warna pink, ungu, yang ngejreng-ngejreng, atau lebih suka yang kalem-kalem, yang dark color, yang hitam, yang coklat tua. Oke, jadi ini bisa di highlight juga, guys. Jadi highlightnya untuk highlight, tau lah ya, biasa rambutnya kan pernah di highlight gitu kan, biar rambutnya itu. Yes. Jadi ini untuk blush on seperti ini, blush on. Oke. Jadi bisa di makeup deh karakternya. Tapi kalau yang cowok mungkin bisa ditambah kumis kali ya, karena aku belum pernah pilih yang cowok, aku lebih suka yang ceweknya. Oke, jadi itu dekorasinya seperti yang ini, guys. Aku pakai lipstick. Oke, untuk supaya game ini kelihatan apa tuh, untuk mencocokkan dengan game ini, guys. Oke, jadi ini, guys, pilihannya banyak sekali. Ada juga seperti kalung gitu ya, kayak tato lah, tato. Terus ada juga ini, guys, tahi lalat mall. Kata yang lalat di sini, aku punya loh di sini, tapi mungkin pakai bedak nggak kelihatan banget. Oke, terus ini udah. Sekarang kita bisa pilih lagi ini, guys, bibirnya ya. Untuk bibirnya bisa di mau besarin, dikecilin, ditebalin, atau ditipisin gitu ya. Jadi kita bisa memilih yang mana kita mau. Oke, jadi bakal gini-gini aja deh. Terus ini lipstick, guys. Lipstick kita bisa kasih lipstick warna yang, kalau skinnya putih cocok dengan warna yang lebih merah, lebih terang. Kalau lebih pucet, kayaknya pucet gitu, ini kayak keracunan. Warna bibirnya biru sama hitam itu. Ini bakal aku pilih warna yang terang-terang deh, yang agak merona-merona kayak inilah, agak merah. Merahnya merah-merah gitu, merah cabe. Oke, jadi ini mulutnya juga bisa dibikin bibir yang gini, ada yang setengah doang, ada yang bibir lebih tebal. Jadi banyak variasinya, guys. Jadi sini kita bisa setting-setting deh sesuai dengan yang kita mau. Oke. Sekarang tuh matanya bisa dibesarin, bola matanya dikecilin. Seperti aku pakai lensa, jadi besar. Kalau aku nggak pakai lensa, kecil gitu. Oke. Kemarin aku pernah beli lensa yang namanya sclera, itu bola matanya benar-benar besar banget, tapi nggak gimana ya, nggak nyaman deh, karena boleh bilang bola mata yang putih itu ditutup, hampir ditutupin semua gitu, guys. Jadi kelihatannya ada bayang-bayang gitu di samping gitu, jadi nggak gitu nyaman, guys. So ini yang saya pakai, ini yogurt, super yogurt yang 2,21,8 mm. Oke, jadi ini untuk memperbesar mata. Kalau saya udah pakai ini, saya jarang lagi mau pakai lens apa tuh bulu mata palsu, karena lelah, guys, lelah, terlalu berat
untuk mata. Udah lensa, tambah lagi ini. Kalau foto bolehlah bentar-bentar, tapi kalau untuk jalan lama bisa bikin mata kita lelah banget. Jadi aku nggak suka. Jadi ini bola matanya bisa di ini ya, seperti lensa ya, bisa dipilih-pilih juga. Terus ini untuk matanya bisa di tebak apa tuh, dilebarin, disempitin, ditinggikin, pokoknya sesuai selera yang kalian mau, ge. Oke. Jadi bakal aku kasih lihat gimana ini ya, untuk bikin naikin gini atau turunin gini. Jadi sesuai dengan yang kita mau. Oke, jadi ini untuk shadow. Yang ini saya pakai warna agak ungu. Aku suka ungu, jadi saya pakai yang ungu. Oke. Jadi ini bisa kita pilih-pilih gitu ya. Jadi kalian lihat yang mana kalian suka, silakan. Ini untuk alis mata. Ini alis mata. Tapi aku nggak bisa loh gambar ini alis mata, dan aku juga nggak pandai rapiin, makanya ada yang malas rapiin, mereka pergi tato. Aku nggak mau sih, sakit. Takut sakit aku, jadi biasa aja gitu aja. Kelihatan banget terlalu pudarnya warnanya, karena aku nggak pandai ini, takutnya nanti malah mirip Shinchan. Oke, jadi ini guys, ini matanya bagus, saya perbaiki dikit lah, kelihatannya agak aneh gitu. Oke, jadi ini tuh bodinya guys, bodinya kita bisa dilangsingin, kita bisa digemukin, kepalanya bisa dibesarin, bisa dikecilin. Oke. Ini agak aneh kalau dikecilinnya, jadi nggak sesuai dengan bodinya. Oke, jadi seperti ini. Terus ini, oke, jadi di game ini seru guys, jadi bisa dibikin sesuai dengan selera kita. Oke, jadi kita tidak bisa memuasin di real, kita bisa memuasin di game. Ya, itu juga sesuatu yang menyenangkan, benar kan? Oke, jadi ini bisa dibesarin, bisa dikecilin. Nah, oke, ini terlalu besar guys, kira-kira gini. Oke, gini aja. Oke, jadi kita lihat hasilnya ini guys ya. Aku suka banget dengan sayapnya. Jadi ini untuk kulitnya, kita bisa hitam, bisa putih, bisa agak merah-merah. Oh, bakal aku pilih yang paling putih ini ya, warna-warnanya ya, yang hitam. Ini warna hitam ini agak coklat lah, bukan hitam lah, agak coklat gitu ya, yang suka ini ya. Oke, jadi kita bakal pilih namanya. Oke guys, sekarang ini namanya udah. Jadi sekarang kita lihat gimana gamenya, walkthrough-nya. Oke. Sayapnya guys. Wow. Oke. Jadi ini ada tutorialnya gimana cara bermainnya. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya nggak tahu gimana cara bermain. Oke, dia bakal mengajarin kita. Jadi kita harus maju ke depan gitu. Oke. Oke. Udah. Terus kita ini ya, misi kita ini mungkin sama senior-senior kita semua ya. Kita ini keluarin skillnya. Ini skillnya keren loh guys, ada skill yang mirip Aurora gitu, langsung semping, langsung jadi beku gitu guys. Yes, ini seperti ini, apa tuh? Eudora, Mobile Legend Eudora. Nah, beku dia nih, Aurora nih. Wow, keren banget. Oke, jadi ini ada skillnya, jadi misi kita membunuh ini. Ini mirip apa tuh? Grim Reaper. Ya, kalau yang main The Sims, bakal tahu ya nih, Grim Reaper yang dia pegang itu mirip yang Grim Reaper pegang.
Oke, jadi selanjutnya kita harus ini misi kita selanjutnya harus mengejar dan membudu. Dan ini sayap kita. Jadi kita bisa terbang dan untuk membunuh ini ya, membunuh monsternya. Oke, kena nggak? Nah, ini dikasih ini ya, dikasih tutorial. Jadi kita klik aja, dia bakal langsung kejar gitu, guys. Oke. Okay. Ini jadi sambilan kita kerja, sambilan kita keluarin skillnya biar dia ini ya. Wah, oke okay guys. Yes, I'm flying. Wow, keren banget guys. Oke, okay, jadi ini katanya kita udah terlambat deh guys, dia udah berubah deh. Dia summon lagi guys, summon ini. Nah, summon ini guys, ini kayaknya mirip monster naga kali ya, tapi naga kan panjang, ini dragon yang monster-monster yang kecil-kecil kali lah ya. Oke, jadi ini guys, kita bisa bunuhin dia. Oke, jadi kita bunuh dia guys. Yes lagi, ayo ayo beku. Wow, benar-benar grafiknya keren banget. Yes, victory. Oke guys, wow, ini dia sembur api guys. Aku juga bisa. Guys, lihat ini skill-skill yang dikeluarin sama senior-senior kita. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Woo. Keren. Yes. Yeah. Oke okay guys, jadi untuk video review Perfect World Mobile sampai di sini. By the way, teman-teman yang mau main game ini, kalian harus menyediakan setidaknya memorinya 3 GB. Oke, okay? Terus kalian tinggal klik di link di bawah-bawah ini, ada tulisannya tab. Kalian install, sudah itu kalian tinggal udah install, kalian search, pilih aja yang namanya Perfect World Mobile. Oke, jadi kalian ketik Perfect World Mobile gitu. Oke, sudah itu di situ ada 3. Kalian bisa pilih ya, mau yang China dari Cina, kedua Inggris Eropa, yang ketiga Taiwan. Jadi kalian bisa pilih yang mana? By the way, yang ini yang Inggris ya, yang Eropa. Jadi oke. Okay. Jadi sampai di sini dulu videonya dan semoga bisa menghibur teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe-nya, sharing ke teman-teman lain dan notification on, and see you on next video. Bye.